Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bupati Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta beserta jajarannya. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purwakarta atau yang mewakilinya. Yang saya hormati dan saya banggakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ustadz Haji Ahmad Syaihu beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPW PKS Jawa Barat Ustadz Haru Suandaru beserta jajarannya. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta. Yang saya hormati, saya banggakan juga teman-teman dari KPUD beserta Bawaslu Kabupaten Purwakarta yang sebentar lagi akan sangat sibuk mempersiapkan diri terkait dengan pemilihan umum di tahun 2024. Semoga diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Majelis Ulama Kabupaten Purwakarta. Yang saya hormati pimpinan ormas baik NU, Muhammadiyah serta Persis. Yang saya hormati para pimpinan partai politik. Yang saya hormati seluruh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan dan yang lainnya. Serta yang saya banggakan seluruh pengurus, kader dan simpatisan PKS yang ada di Purwakarta. Dan tak lupa yang sangat kami hormati, yang sangat kami banggakan, guru kami semua, Kiai Haji Muhyiddin Abdul Jabbar atau Ajengan Cianting beserta para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat sehat dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pada hari ini bisa berkumpul bersama secara khusyuk di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajarannya ila yaumil akhir. Hadirin yang terhormat, dalam suasana bulan Syawal ini, izinkan saya mewakili seluruh pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf yang selama ini kami lakukan. Semoga dengan puasa Ramadan kemarin kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin ikhlas dalam melakukan kewajiban kita sehari-hari. Hadirin yang terhormat, melalui momentum halal bihalal kali ini, kami berharap kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera serta kepada masyarakat umumnya di Purwakarta, marilah kita semakin pererat tali ukhuwah, persaudaraan sesama anak bangsa. Di waktu dan tempat yang insya Allah mulia ini, marilah kita saling menyatukan hati dalam rangka saling memberi kemaafan.
melalui hati yang lapanglah kebaikan akan memancar. Dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin yang terhormat, sebentar lagi tahun politik akan bergulir. Tidak hanya di level nasional, namun demikian untuk level Kabupaten Purwakarta pun tentu akan semakin dinamis. Untuk itu, maka seluruh lapisan masyarakat pasti akan terlibat aktif dengan berbagai peranannya masing-masing. Dinamisasi perkembangan politik di era digital ini tentu harus dibarengi oleh sikap mental yang kokoh serta moralitas yang sangat tinggi. Karena siapapun masyarakat yang bisa tersambung dengan akses media sosial, sekecil apapun opininya yang disajikan akan bisa diakses, dibaca, bahkan dikonsumsi oleh pihak-pihak lain tanpa filter lagi. Hal ini tentu akan cepat mempengaruhi eskalasi politik kita. Jika yang disajikan hal-hal yang positif, maka akan memberikan banyak kemaslahatan bagi masyarakat. Namun demikian, jika yang disajikan sebaliknya, yaitu hal-hal yang negatif, tentu akan memperkeruh suasana kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara. Untuk itu, kami Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta menekankan kembali kepada seluruh kader dan simpatisan, bahkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Purwakarta. Melalui momentum halal bihalal ini, kita kuatkan tekad kebersamaan. Kita eratkan kembali tali persaudaraan. Karena apapun pilihan politik kita, tentu mempunyai cita-cita luhur yang sama. Ingin membangun peri kehidupan yang penuh suasana ketentraman dan kebersamaan. Hadirin yang terhormat, demikian sambutan yang bisa saya sampaikan dalam acara Halal Bil Halal kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita agar bisa lebih amanah, jauh dari fitnah dalam menunaikan semua kewajiban kita masing-masing. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.